mengalami keterlambatan. Jadi yang keterlambatan itu di awal 2021 itu yang pertama gaji terlambat. Terus yang keduanya mungkin terkait dengan yang besok ini yang TPP ASN yang harusnya bulan Desember biasa dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, artinya Januari harusnya. Tetapi terkait dengan sistem keuangan kita yang belum optimal ya, karena kemarin ada perubahan dari sistem pemerintahan daerah, SIPD, pindah kita backup ke Semda. Nah ini yang mengakibatkan perlu waktu untuk penyesuaian itu. Jadi target kami targetkan ya bulan ini, minggu kedua berarti ya. Ini kita bisa realisasi target kami, manakala target lagi, manakala semua persyaratan dan sistemnya sepertinya sekarang sudah support semuanya. Semuanya serentak, karena kan ini kan di APBD, itu sudah buat APBD, cuman tadi kan saya kira kalau bicara SIPD semuanya sudah tahu semuanya permasalahannya. Nah untuk membackup ke Simda ini kan dipostingnya secara bersamaan mas. Tidak bisa spot, oh BPKD dulu, enggak. Semuanya satu APBD naik, baru kan perintahkan kemarin teman-teman bendahara untuk mengajukan SPP dan SPM-nya, termasuk untuk pembayaran tunjangan TPP ini. Jadi tidak ada, oh pejabat di luar, tetap membuatkan. Ini satu kesatuan, seperti gaji sama dengan gaji. Oh gitu Pak ya? Iya, serentak. Jadi kendalanya karena memang kondisi keuangan yang memang... Sistemnya ya, sistemnya bukan kondisi keuangannya. Jadi sistemnya yang memang, kan kami tidak berani, harus manual kan tidak berani ya. Oh yang harus manual ya? Sekarang harus dilakukan secara non-tunai, CMS. Nah sistemnya yang belum... Oh belum sinkron. Belum sinkron. Sinkron ya, karena yang penyesuaian. Yang kendala kita sebetulnya di situ bukan masalah tidak punya uang, bukan? Bukan ya. Bukan, tapi sistemnya ya memang semuanya kan TPP mungkin dilakukan secara non-tunai lewat rekening. Nah ini proses CMS-nya Bank Jateng dengan kita ini baru connect-nya Februari. Kalau kendala sekarang ini sebetulnya tinggal proses pengajuan di masing-masing OPD. Makanya saya targetkan tadi kami bisa selesai minggu ini karena sudah dari aspek teknis sistem keuangan ini sudah connect antara kami dengan Bank Jateng. Jadi sudah tidak ada kendala lagi.